Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Oke teman-teman, sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya. Semoga di pertemuan kita kali ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusannya, serta dikabulkan hajat lahir maupun hajat batinnya. Amin. Oke teman-teman, sahabatku semua, di video kali ini ya saya ingin mengupdate tentang sapi jantan yang saya pelihara ini, bahwa sapi ini mau dilelang ataupun dijual. Nah, ini sangat cocok untuk berkurban yang sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Adha. Bagi teman-teman yang ada di kawasan Masjid Raya ataupun kecamatan tetangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, boleh dipinang ataupun dirunding. Cara merundingnya lewat via telepon atau datang sendiri. Nanti via teleponnya ataupun nomor WA-nya akan saya taruh di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang paling atas sendiri. Nah, ini penampakan sapi dari samping ya teman-teman, bentuknya kayak gini. Ini umur sekitar 5 tahun lebih saknil ataupun lebih sedikit lah. Nah, ini lagi, makan. Makannya juga sangat lahap. Tanduknya juga panjang. Nah, ini adalah penampakan sapi dilihat dari belakang. Bokongnya semog, montog, dan yang tidak kalah penting, kentangnya ada dua. Dan seandainya ini nanti jadi rundingannya, ada pembeli, dan pembelinya seorang petani, boleh dititipkan dan ngambilnya pas akan digunakan ataupun diperlukan. Dan biarkan saya ingukan dahulu atau saya pelihara dahulu, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sahabat semua, demikianlah informasi yang singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk kita semua.